Lin. Suruh pada dulu deh. Tuh, udah ngumpul semua di jam 8. Udah yang ngawinin banyak, yang meninggal juga banyak. Satu hari bisa 3 tempat. Ya, namanya situasi kehidupan. Kalau orang Tridharma hari ini ulang tahun Nabi Kongucu katanya. Kongucu ya? Mm-mm. Oh iya. Sejid Nabi Kongucu hari ini. Oh, terus hari ini ya? Hari ini di Padumutara itu yang lampion 1000 biji itu. Sejid juga 60 tahun. Hmm. Ya benar ya? Tuh. Iya, iya. Kayaknya biasa kebaktian Selasa di Cetia Damaratna. Wah hebat, kemarin dulu. Karena mau minggu depan lagi. Karena tiap minggu gampang. Nah, ini kan gak tiap hari ada. Hah? Ini lebih penting ya. Ntar 7 harinya malam minggu nih. Malam minggu ya. Lebih ramai lagi deh sekarang. Iya malam minggu. Iya. Lebih ramai dari sekarang. Oh begitu. Iya malam minggu. Siapa yang mau? Pakai bangku aja, pakai bangku. Iya, dia biasa kebagian pakai bangku aja di belakang. Kita masih apa ini? Bawa aja bangkunya kok. Bawa bangkunya kemari. Nah. Ke sini. Ini aja sini maju enggak apa. Itu dia. Ayo itu situ dulu. Itu bukunya itu. Ah, buku. Dia mah di luar kepala. Oh. Yang orang jauh. Iya.
Ya, mengawali pembacaan berita memperingati malam 3 hari dikremasinya almarhumah Ibu Rauf Anwar. Kita sama-sama memberikan penghormatan wansin satu kali, wansin. Halaman 26. 26. Sita yu isa po la ye sa po na la cinca sa po mo la
已经等得一切，这就描画。
Chang sa chang.
Namo Amitabha Yedata 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 Yedata
jamin jajan aja to cari sapolo dan mosawa kanta yeto baru cepi ansan polaisan polai hong namo sawa kanta yeto baru cepi ansan polaisan polai hong namo sawa kanta yeto baru cepi ansan polaisan55. Namo Amitabha.
Terpujilah Hyang Tathagata, Tuhan Yang Maha Esa, sumber kesucian para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, serta para dewa, pelindung Dharma. Pada kesempatan malam hari ini, genap kami memperingati malam tiga hari dikremasinya almarhumah Ibu Lau Anhua. Bersama-sama telah kami bacakan sutra dan mantra yang maha suci juga maha agung. Semoga dengan kekuatan sutra dan mantra yang kami bacakan ini senantiasa selalu menjadi satu timbunan berkah yang bermanfaat untuk almarhumah Ibu Lau Anhua. Semoga beliau senantiasa dapat menerima segala tamsi yang ada. Berbahagia pula selalu kami doakan. Semoga dengan kekuatan sutra dan mantra yang kami bacakan ini dapat kembali mengkondisikan layak binaya pada kesadaran dari almarhumah Ibu Lau Anhua akan segala bentuk biasa baik yang sering diperbuatnya di masa kehidupannya. Berbekalkan nilai kebajikan ini, dibantu dengan segenap pancaran cinta kasih para Buddha, pancaran cinta kasih para Bodhisattva, semoga almarhumah di Pulau Anhua senantiasa dapat tumimba lahir di alam yang lebih baik lagi, di kehidupan yang nanti beliau jalani. Semoga kehidupan beliau senantiasa selalu dekat dengan ajaran Agung Dharma, dan semoga pula beliau dapat terus melanjutkan latihan dirinya hingga mencapai pantai bahagia. Almarhumah Ibu Lau Anhua, kehidupan manusia tidaklah kekal. Ada kelahiran, tentu ada kematian. Ada saatnya kita berkumpul, ada saatnya pula kita berpisah. Hanya sutra mantra serta nimpong mengagungkan nama Amitabha Buddha yang dapat kami persembahkan di kesempatan malam hari ini. Semoga almarhumah Ibu Lau Anhua dapat terlahir di alam kebahagiaan. Jasa pahala ini kami limpahkan pula untuk semua makhluk yang ada di sekitar tempat ini maupun di alam-alam kehidupan yang lainnya. Semoga para makhluk yang mendengarkan sutra dan mantra yang kami bacakan tadi, semoga segenap semua makhluk ikut berbahagia adanya. Semoga segenap semua makhluk turut bersuka cita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, tenang, tenteram dan damai. Semoga semua makhluk dijauhkan dari segala penderitaan. Semoga semua makhluk jalan di jalan kebudayaan. Om Saidu, Saidu, Saidu. Dihanjut, dilanjut halaman 56. Jin wo yan
Satu kali bersin. Ani toko.